lantang menginginkan binarnya berkilau apa adanya, tidak memerlukan bias lain yang terpancar dari pijaran lain yang berada di luar lintasan orbitnya. Demikianlah prinsip bintang muda Laudia Cynthia Bella, gadis kelahiran Bandung 24 Februari 1988 ini merasa tidak puas jika sensasi ekspos jalinan asmaranya menutupi pencapaiannya sebagai seorang artis. Artis yang akrab disapa Bella lahir dari pasangan Bushe Amir dan Meni. Pada masa kecilnya Bella dikenal sebagai anak pemalu tetapi centil. Karir Bella di dunia hiburan diawali dari juara dua model sebuah majalah remaja ibu kota tahun 2002. Nama Bella mulai melejit saat membintangi layar lebar Virgin. Popularitas Bella kian menanjak dengan membintangi film Lentera Merah baru-baru ini. Sosok yang mengaku paling takut kucing ini menjadi salah satu artis termuda yang berhasil menjadi nominasi pemeran utama wanita di Festival Film Indonesia tahun 2005. Prestasi dan pencapaian Bella yang menawan mempengaruhi kehidupan pribadi artis terpuji versi Festival Film Bandung 2005 ini. Kisah cintanya dengan Raffi Ahmad kandas. Bella kemudian berpacaran dengan Revaldo, tapi kisah cinta keduanya ini tidak bertahan lama. Masa lalu seorang bintang terasa lebih jujur berkisah tentang masa kininya. Biar sudah terpisah oleh waktu, berubah karena usia, Laudia Cynthia Bella tetap mengenangnya sebagai masa indah. Bintang muda ini lahir di Bandung 24 Februari 1988 dari pasangan Bushe, Amir, dan Meni. Dibilang senang banget karena ya masa kecil aku bareng sama kedua orang tua aku. Tapi kalau misalnya bandel-bandelan ini sih gak dapet ya. Karena aku tuh orangnya pemalu, pendiam, serius banget dulu. Bella anaknya sedikit pendiam. Dia senangnya mainnya di rumah, nggak senang keluar rumah. Masuk anak mama deh, kemana mamanya ngikut. Dulu tuh aku, kalau kakakku tuh yang bandel, yang bisa keluar rumah, main-main segala macam. Aku tuh cuma yang nemenin mama nonton telenovela. Aku sukanya cuma hobinya main ayunan. Ayunan prosotan aja benjol-benjol. Dalam keluarga Bella, begitu dia biasa disapa, mempunyai kebiasaan yang unik di masa kecilnya. Selain menemani sang bunda menonton telenovela, Bella juga berbakat membuat telenovela dengan gaya sendiri. Dia suka ini aja dulu kalau umur 3 tahun gitu ya, udah TK kan ya. Suka pakai baju tante, pakai sepatu tinggi, jadi main ibu-ibuan sendiri di kamar gitu. Ngomong-ngomong sendiri aja gitu. Jadi dulu aku kayak punya Barbie gitu sama ada kayak Play-Doh. Play-Doh tuh yang kayak mainan kayak bisa dicap kayak berbentuk. Kalau sekarang tuh malam kayak ada cap kayak bentuk-bentuk kayak gitu-gitu. Terus aku kayak suka main yang iya papa, so aku kayak suka kayak tapi bonekanya yang acting yang berdua gitu. Ada anaknya, ada rumah-rumahannya. Gitu terus yang aku kayak iya pokoknya anaknya ada 4, ada sapinya, ada ininya gitu-gitu. Sifat pendiam Bella berbeda dengan kakaknya. Perbedaan itulah yang menimbulkan rasa rindu pada diri Bella terhadap kota Bandung dan keluarganya. Maklumlah, setamat SMP di Bandung, gadis yang mengaku paling takut kucing ini hijrah ke Jakarta. Tapi sekarang pas udah gede, jadi kebalik. Jadi kakakku tuh sekarang yang, iya, belajar aja. Aku yang kayak gini, aku pusing. Kalau misalnya ngeliat foto-foto waktu kecil, dan aku yang paling kangen banget tuh sama almarhum kakakku. Udah meninggal. Kangen banget ya kita dulu. Terus dulu kita suka berempat yang kompak. Terus kita yang suka di belakang rumahku tuh dulu, yang rumahin dulu ada kayak tamannya gitu, main ayunan. Kakakku tuh sering banget, badan aku sering kayak luka-luka, dia sering nakut-nakutin sama kucing. Bella ada kucing. Iya, kucing kan bisa makan. Kalau kamu deket kucing, kucing tuh bisa ngebunuh kamu, gitu-gitu. Makanya sampai sekarang tuh aku kalau ngeliat kucing tuh yang gak ada yang aku gak usah liat kucing. Jangan kan kucing, bulu aja tuh aku takut. Dua sahabat Bella, Dimas Beck dan Raffi Ahmad menilai Bella sebagai pribadi yang kompleks. Kerap Bella bisa membuat seseorang terkagum pada karismanya, tapi Bella juga menyebabkan rasa sebal. Gue sebel enggak sih, enggak banyak ya gue sebel sama dia, cuman dia tuh orangnya lelet aja. Lelet banget. Banyak. Semuanya makan lelet. Mau pakai ya cewek mungkin wajar lah ya, tapi dia lelet aja. Karismatiknya gini, begitu dia masuk ruangan, kita akan lihat dia, itu karismanya dia.
kita akan tahu kalau dia itu, kita akan tahu bahwa seorang Bella baru aja masuk ruangan tanpa dia perlu ngeluarin suara, tanpa dia perlu bikin keonaran, tanpa dia ribet gitu, ribut. Menyoal karirnya di dunia hiburan, Bella termasuk artis yang terlalu cepat mengorbit. Padahal laju Bella ke dunia hiburan melintas jalan yang panjang. Pada tahun 2002, Bella yang pemalu tapi centil itu terpilih sebagai juara dua model di sebuah majalah remaja ibu kota. Jadi, Bella telah berproses secara apa adanya, mulai dari penampilan sampai dengan sikap hidup seperti kebanyakan para bintang muda. Ya, pasti aku ngerasain yang namanya, ngalamin yang namanya casting ditolak, susah. Dan aku ngerasa banget yang namanya nyari uang itu susah. Kerjaan itu ngedapetin sesuatu itu susah banget. Dan makanya sekarang aku yang sangat bersyukur banget, aku sangat alhamdulillah banget aku bisa sampai kayak gini karena aku udah ngerasain dari nol, aku ngerasain dari bawah. Jadi ntar suatu saat aku jatuh, aku udah tahu rasa sakitnya kayak gimana. Penampilan dia udah senengnya begitu ya, susah ya. Senengnya yang jeans gitu. Kalau udah seneng anak, udah memang modelnya begitu, ya setuju-setuju aja lah, harus masih pantes sama Bella gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu buka-buka gitu. Ya, seianya apa namanya, aku bisa kayak gini juga nggak langsung tiba-tiba blus kok. Banyak banget kok perjuangan-perjuangannya, dan bukan karena diri aku sendiri kok. Banyak juga dorongan-dorongan dari belakang yang bisa bikin aku kayak gini. Kisah gadis umur 16 tahun yang mempertahankan keperawanannya di tengah-tengah dunia gaul sudah tidak lagi menghargai sebuah keperawanan. Nama Bella semakin melejit setelah membintangi film Virgin. Dukungan dan doa orang tuanya di Bandung membukakan pintu popularitas bagi Bella. Selain itu, Bella mendapat pengawalan manajemen yang ketat dari Dedi Nur. Masih banget ngedukung, masih banget keluarga. Kalau gak ada keluarga, aku gak mungkin ada. Terus pasti dari Dedi Nur, dari manajemen aku sendiri. Karena aku menganggap Bella tuh udah kayak adik. Bukan sebagai manajer aja, kayak adik, udah kayak kakak. Udah apa namanya, sebagai sahabat, teman curhat gitu loh. Karena Bella pun juga di Jakarta ini kan juga orang tuanya di Bandung. Dan kebetulan orang tuanya apa namanya mempercayakan saya tuh sepenuhnya bertanggung jawab gitu loh, kalau dia ada kenapa-napa. Dia paling kecil, dia senang di foto-foto. Ada kamera centil gitu ya. Terus bilang, ya udah Bella, kita masih dikirim foto ke satu majalah ya. Menang juara dua gitu. Dari situ deh langsung. Aku ngerasa aku bisa nganggep dia tuh kadang-kadang kayak temen aku, kadang-kadang kayak manajer yang, oh iya oke, kita serius ngomongin kerjaan. Kadang-kadang kayak bener-bener temen curhat yang aku bisa nangis-nangisan ke dia gitu, kadang-kadang bisa jadi musuh. Kalau aku kesel aku bisa marah-marah, maki-maki dia. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu, di hari kita saling berbagi. Popularitas yang diraih Bella pada usia masih belia tidak membuatnya menjadi sombong. Bella juga bukan termasuk dalam kategori artis muda yang jaim alias jaga image. Bella yang saya kenal itu suka makan pedas, berisik, pecicilan, gak bisa diem, ribet, suka ngilangin barang, baik hati, tidak sombong, dan dia royal sama di sekitarnya dia. Dia akan bantu deh sebisa mungkin kalau dia ada yang susah, saudaranya, temennya, kayak gitu-gitu itu Bella. Jaim, enggak, cuman mungkin kalau dia masuk suasana yang baru, dia lebih diem, dia lebih susah dia beradaptasi sama lingkungan yang baru tuh rada lama gitu. Tapi dia, bukan dia jaim ya, tapi ya mungkin dia bukannya jaim tapi jaga diri sendiri kan. Ketenaran Bella teruji manakala dirinya dipercaya membintangi film Lentera Merah. Sebelumnya Bella telah sukses menjadi artis wanita terbaik versi Festival Film Bandung 2005 dan penghargaan dari Parvi dalam kapasitasnya sebagai artis muda. Kaget banget, seneng banget, kaget banget, dan ya aku ngerasa
justru malah tanggung jawab banget buat aku ya. Dibilang tanggung jawab ya, aku harus gila ya, aku artis baru, aku pemain baru, baru film pertama, aku udah dapat penghargaan gitu. Jelas ya, aku alhamdulillah banget. Dan aku seneng banget juga kemarin aku yang diundang dari Parvi. Terus ya, aku seneng banget akhirnya mereka ngehargai artis-artis muda. Sukses penggemar busana casual ini di dunia hiburan menyebabkan kisah asmaranya mudah terendus. Kisah cintanya dengan Raffi Ahmad kandas, sementara itu dua bintang muda ini sama-sama bernaung di bawah satu manajemen. Hanya hubungan kita udah, aku udah berapa tahun yang lalu gitu sama Raffi kan, dan ya sekarang Raffi udah punya pacar dan aku juga punya pacar gitu, dan ya udahlah, lagi jika kalau misalnya di adegan juga kayak kita sekarang itu udah berbeda, kayak temen banget. Kak, gue udah mau nikah. Santai. Semuanya berkesan banget. Ya, aku seneng banget dan aku ngerasa paling berkesan banget sih yang bikin aku seneng yang nggak jadi musuh itu mungkin Raffi kali ya. Raffi sama ada mantan aku yang sekarang lagi di Amerika. Karena sampai sekarang hubungan aku sama dia baik-baik aja. Putus dari Raffi Ahmad, Bella tidak lama menjomblo dan siswi kelas 3 SMU Harapan Ibu Pondok Indah ini langsung digaet Revaldo. Uniknya setelah putus, Bella dan Aldo jarang berkomunikasi, bahkan hingga Aldo ditangkap karena kasus narkoba. Apa ya? Kamu suka apa dengan kamu? Dewasa. Kamu suka apa dengan kamu? Kayak kamu. Apa ya? Lucu. Dari semenjak putus, aku udah gak pernah ada komunikasi sama sekali sama dia. Karena aku mikir, aku yakin banget setiap orang beda-beda. Dan aku gak tau kenapa sama Aldo, semenjak aku putus, aku udah gak pernah ini berhubungan sama dia. Nomor teleponnya aja dia gak tahu. Dan dengan keadaan dia yang sekarang, dibilang prihatin, aku sangat prihatin. Tapi ya aku gak bisa berbuat apa-apa. Dan aku juga, apalagi aku cuma bisa berdoa doang, mudah-mudahan hukuman dia diringanin. Sensasi asmara Bella kembali jadi perhatian saat penyuka makanan pedas ini menjalin asmara dengan Panji Triatmojo. Sayangnya, baik Panji maupun Bella agak tertutup terhadap kedekatan mereka. Emang dari sayangnya aja saya nggak suka. Nggak suka di-expose, kenapa? Nggak suka aja. Kayaknya pribadi saya aja nggak suka dikasih tahu orang lain. Aku nganggep dia itu cowok yang sangat dewasa, tanggung jawab, cowok yang benar-benar setia dan baik banget orangnya. Pinter, ya menurut aku dia orangnya sangat baik. Ya mudah-mudahan aja kayak gitu. Karir aja dulu deh, gak usah mikirin macem-macem. Karir aja. Soalnya masih jauh lah, kakaknya juga belum masih kuliah. Enggak, gak ada rencana menikah, saya belum ada. Enggak ada, belum ada rencana. Dibilang sedih sih ya, itu kan tanggapan orang masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sih, aku pengen banget dikenal sama orang karena kerjaan, karena prestasi, karena karir. Bukan karena aku pacaran sama siapa atau aku gimana. Dan aku ngerasa, aku sebelum kenal sama dia, aku udah kayak gini kok gitu kan. Dan kayaknya gak ada dia juga, aku juga gak bakalan, aku bukannya takabur apa gimana, aku juga gak bakalan mati kok gitu. Dan aku masih bisa berdiri, aku masih bisa kerja, dan aku pengen, ya umur aku masih 18 tahun, aku benar-benar masih pengen mikirin karir, dan aku pengen sekolah. Jadi menurut aku gak pengen banget dikenal Bella, Bellanya siapa gitu. Aku gak pengen banget, aku pengen dikenal sama orang, Bella mana, Bella Lentera Merah gitu. Film Lentera Merah yang dibintangi Bella menandakan kiprahnya yang kian mantap di dunia hiburan. Karir dan impiannya banyak yang belum tuntas. Doa, harap, dan dukungan setia menemani Bella. Bella, semoga lu sukses terus, dapat yang selalu baik, dan semoga masuk surga. Amin. Mudah-mudahan karirnya tambah maju, ya. Sehat. Ya, cita-citanya tercapai.